Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel. Oke, sekarang ini saya berada di jalan Kubu Gajah. Kubu Gajah terletaknya di Sungai Bolo. Wow, ini pemandangannya bagus ya guys. Ala-ala kampung gitu ya. Ala-ala kita nak pergi kampung. Ini sungai. Ini kawasan ni banyak rumah. Kalau untuk di Malaysia, rumah kampung ini memang besar-besar lah. Kita tengok suasana perkampungan yang ada di Malaysia kan, gitu kan. Kita tengok ya guys. Ini saya berani rakam sebab jalan kampung kan, sunyi. Jalan kampung macam mana gitu kan, sunyi-sunyi gimana gitu kan. Memang seronok lah duduk di kampung Malaysia ni. Dia orang kata mengingat kampung kita lah. Satu hari kan saya dah balik Indonesia kan. Jadi suasana macam ni lah. Suasana-suasana kampung yang ada di Malaysia kan. Rumah besar-besar, nampak tu ha? Rumah dia besar-besar guys. Rumahnya besar-besar. Lepas tu di sini tu hari kan saya buat video kan, buat video. Orang Malaysia tanya kenapa di kampung sana kereta tak ada, macam mana nanti kalau nak apa berubat emergency tengah malam. Selalunya kalau di tempat saya tu kalau apa namanya, kalau ada emergency kan, kadang-kadang ada jiran, jiran rumah saya kan ada kereta macam tu kan. Jadi kita boleh sewa lah ya, sewa ataupun pinjam lah nak pergi hospital. Selalunya macam tu lah. Sebab orang kampung ni dia bertolak langsung, melihat jirannya susah terus dibantulah. Jadi di kampung Malaysia ni macam ni suasana dia, kampung-kampung kan, jalan kampung-kampung, rumah pun luas-luas kan. Ini mungkin rasanya lah ya, orang-orang yang dah lama menetap di sini. Jadi macam itulah keadaannya, tanahnya pun luas-luas, jalan pun sunyi kan. Memang kalau duduk kampung Malaysia ni seronok lah ya. Rumah pun tanah luas ni. Rasanya tanah dekat sini sudah mahal guys. Untuk daerah perkampungan ini memang dia sudah grade lah, tanah yang memang dah mahal kan. Rumah-rumah dah mulai naik sini kan. Ini keadaan rumah yang ada di Saujana. Saujana pula. Di kawasan Kubu Gajah. Jalan Kubu Gajah. Memang keadaannya masih sunyi senyap gitu kan. Kereta bertabur macam toge kan. Orang Kedah cakap kereta bertabur macam toge. Cuman kelebihannya di Malaysia ini kereta tempatan lah ya. Kereta tempatan dia tak adalah mahal sangat kan. Tak adalah sampai mahal sangat macam tu kan. Masyarakat sini boleh beli kalau second hand macam tu kan. Kereta second hand apa semua boleh beli kan. Macam ni lah suasana di perkampungan ya. Di Malaysia ni kan. Jalannya bagus kan gitu, betul. Lepas tu rumah-rumah pun besar-besar kan. Ini saya nak tu momen-momen macam ni, nak tengok suasana ni memang susah nak carilah di Malaysia ni. Perkampungan, orang kata perkampungan. Guys, di Malaysia ni perkampungan ni tenang kan, damai. Di Malaysia ni tempat yang paling aman lah di kita berhijrah ke Malaysia ni. Selalunya tanggapan-tanggapan positif, tanggapan-tanggapan yang selalu positif di Malaysia ni banyak lah ya. Selalunya merasakan apa orang kata di Malaysia ni damai kan, tak ada perang negara dia, tak ada buat rusuhan. Ada pun buat rusuhan, tak adalah berosak kan. Ini suasana jalan kampung Kubu Gajah yang ada di Malaysia.
persekitaran kampung sini lah ya, persekitaran kampung sini. Untuk persekitaran sini rumah memang luas-luas ya guys, rumah luas-luas. Nah, nampak ni, ini jalan Lot Kamarudin, Lot Kamarudin guys. Ini pun saya first time no. Tu dia rumah kampung Malaysia, besar-besar. Besar-besar, orang Kedah cakap besar-besar. Orang Kedah cakap rumah besar-besar tang ni kan. Kampung Gajah Dua. Kampung Gajah Dua guys. Seronok tempat dia guys. Tengok ada orang jogi kan. Hei, damai hati saya. Damainya hati saya ke kampung ni. Tu hari saya balik kampung kan, rasa macam nak balik lagi kampung. Bila masuk kampung ni terus jadi best lah kan, seronok kan. Yang pastinya seronok lah kan. Ha, itu je. Apa-apa benda kita tetap bersyukur mana tempat-tempat yang kita tinggal di Malaysia ni kan. Ha, saya buat video ni bukan apa, hanya membuat sekedar konten menghibur kawasan-kawasan Malaysia. Sebab saya dah menjadi orang kata, bisa dikatakan menetaplah di Malaysia ini. Karena apa? Saya pun dah punya isteri orang sini. Jadi saya ingin menceritakanlah. Maksudnya bukan saya apa, hanya menceritakan pengalaman saya di Malaysia ini kan. Share-share kepada saudara-saudari sekalian. Sebab saya kan orang luar kan. Nak tahu macam mana keadaan kampung yang ada di Malaysia ini kan, gitu betul. Jadi saya pun ingin, apa orang kata, apa namanya ya, lupa ya saya. Ingin apa ya, berpengalaman, mencari pengalaman lah ya kan, gitu. Mencari pengalaman ataupun wawasan. Jadi kita pun macam seronok lah yang tinggal di Malaysia ini. Negaranya tak adalah macam apa namanya, orang kata aman lah. Malaysia ini negara yang aman. Bukan saya nak kata Malaysia ini tak aman. Aman sebab saya duduk Malaysia ini, apa yang saya alami kan. Studio sokong kampung. Orang kampung yang main-main dengan orang kampung tu ada. Orang kampung ni dia senyap-senyap, tapi rumah luai-luai. Kadang orang pekan je tak ada apa kan. Orang kampung ni yang lagi, orang kata apa namanya, lagi rumah besar-besar. Puas hati. Orang Kedah cakap puas hati bang. Orang Kedah cakap puas hati, puas hati. Menarik ya, kawasan-kawasan yang ada di Malaysia kan. Orang kampung Malaysia ni dia orang kata tak sombong. Kalau kita teguh, kita sapa teguh macam itulah kan. Kawasan ini saya cuti guys, saya cuti membuat konten kawasan-kawasan yang kampung yang ada di Malaysia kan, gitu. Betul tak? Semoga adanya video ini bisa terhibur kan, gitu. Betul.